mobilnya Bu Ines rusak? Katanya ketabrak motor Pak Ustadz RW. Innalillahi. Ya sudah, kamu cari Tatang lagi ya. Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun ini mah. Kantornya tadi mana ya? Doi. Saya langsung pulangnya. Iya, Kum. Terima kasih ya, Kum. Kamu hebat, Doi. Kamu mah, Kum, Kum. Dari tadi bilang saya hebat terus. Ya, emang kamu hebat. Ya, tapi tadi kata Babe Aye bilangnya pegel gue, pegel. Kamu hebat. Iya, Kum. Saya akan selalu nemenin kamu, ya, Doi. Saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Emangnya kamu mau kemana, Kum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, duluan ya. Iya, mari lah. Bu Ines. Iya? Kenapa mobil penggantinya teh nggak diambil aja? Nggak apa-apa, Pak Ceng. Ya, harusnya kan diambil aja tuh Bu Ines. Kan lumayan. Jadi, sambil Bu Ines nunggu mobil Bu Ines selesai, kan Bu Ines bisa pakai mobil penggantinya. Memangnya kenapa? Pak Ceng udah nggak mau antar saya naik motor. Waalaikumsalam, Bapak Sarkum Surakum. Oh iya, kantor aman selama saya tinggal? Alhamdulillah aman, Bapak Sarkum Surakum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Om Ida bagaimana, Pak? Oh iya. Maaf, Bapak Sarkum Surakum. Om Ida bagaimana? Alhamdulillah semua sudah dikondisikan dan sudah kondusif semuanya. Gimana? Sudah pada lunch belum? Lunch, Ak. Lunch? Sudah pada lunch belum? Segera disiapkan kalau Bapak mau makan. Oh ya udah, kalau begitu saya ke ruangan saya dulu. Sebentar. Silakan. Bu. Ibu senang lihat bapak kamu senyum lagi. Harga dirinya bangkit lagi. Ibu. Ayo siapin makan. Bapak Sarkum mau makan. Ibu. Engkong bos, titip salam buat kamu sayang. Jennifer kangen sama Engkong bos, Pak. Nah, besok papa disuruh ke rumah Engkong bos lagi. Kamu mau ikut? Kan bapak kerja. Bapak tuh bukan kerja tuh sayang, tapi papa nerusin usahanya Engkong bos. Ya udah, papa lihat mama Jenab dulu ya. Iya pak. Bapak kamu mana? Bapak aku Sarkum. Neng, lagian lucu kok panggil bapak begitu. Yaudah sana panggil,
kita makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Cek, lama ya. Don't worry. Ayo. Ayo. You harusnya tidak usah pakai dress itu, Atu Rodia. Susah. Cek, tapi ini baju kan 2 juta, Cek. 2 juta. Imagine. Let's go. Imagine. Terima kasih, Bapak Sarko. Pak Hati cari apa? Garpu. Garpu. Garpu? Kan kalau di TV-TV itu, orang kantoran makan di restoran pakai garpu. Jadi harus pakai garpu? Kalau di TV-TV kan orang kantoran makan di restoran pakai garpu. Iya, pakai garpu. Neng. Bapak harus biasain makan pakai garpu, biar nanti nggak bingung. Ayo makan, makan. Udah lama, Papa udah malas ngurusin. Biarin aja. Ya biarin aja, Pak. Lagian ntar Papa lagi yang disalahin. Iya, iya. Emangnya Papa nggak kasihan sama Om Akum? Pura-puranya daging. Empuk sekali. Udah biarin aja lah, Debi. Om Akum itu juga susah dikasih tahu. Namanya orang miskin mah susah kalau dikasih tahu, Debi. Terus Tatang gimana, Pak? Tatang? Yaudah biarin aja deh jadi dosen di sana, di PJTKI. Biar orang-orang di PJTKI itu pada pinter. Dapat pelajaran dari Bapak dosen Tatang FE. Tolongin Tatang, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Aduh. Jalan ke Ciraos kemana ini? Pak Ustadz. Pak Ustadz! Naik motor terus lama-lama hitam deh, Bu ini. Gak apa-apa. Apa sih? Stop. Saya lapar. Makan siang dulu ya. Mau makan siang dulu, Bu Nis? Iya, emangnya Pak Aceh gak lapar? Iya... Ya lapar sih. Saya tahu restoran yang enak di dekat sini. Restoran? Iya, restoran. Kenapa? Kita mau makan di restoran. Masih gak suka ya di restoran? Oh, suka Bu Ines. Dulu juga saya pernah makan di restoran. Tapi udah beberapa tahun yang lalu, waktu Edwardnya masih SMP. Waktu Edward masih SMP? Iya, abis itu sampai sekarang saya gak pernah makan di restoran lagi. Dan sampai sekarang udah gak pernah makan restoran lagi? Gak pernah. Oh, karena gak enak ya masakannya ya? Gak enak uangnya, Bu Ines. Mahal. Pacang. Udah, yuk kita makan. Pasti ya, Bu Ines. Pacang, tunggu. Restorannya kesana jalannya. Oh, kesana? Iya. Oh, siap. Tatang SE. Di mana nyarinya?
Pak Ustadz RW. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Ketemu Yun. Kamu cari lagi. Ketemu atau tidak ketemu, kamu kabarin saya. Assalamualaikum. Riwah ini mah. Orang kantoran begitu juga. Di TV-TV kan begitunya. Iya. Agak gerahnya. Belum biasa kalinya. Neng. Maaf Bapak Akum Surakum. Oh ya. Nih Bapak mau kursus komputer di mananya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sebelumnya minta maaf sekalinya. Ini saya sudah ada tamu lagi. Untuk lain kali kita bisa bikin janji lagi nya, appointment apa gimana gitu nya. Nanti diatur aja nya. Tolong nya taruh di meja saya. Jadi nanti saya bisa lihat kapan kita bisa ketemunya. Ya.